Iya, nah. bertiga. Aduh. Jadi memang ada api dimatikan, ada api dimatikan. Jadi memang kalau lihat data dari BMKG, memang wilayah Sumatera di bagian tengah itu yang paling kering. Jadi dalam 10 hari bisa-bisa tidak ada hujan atau hanya ada hujan 1-2 hari. Nah, kalau dia normal itu 1 bulan itu 100 mm masih dianggap kering. Dan kalau di atas 100 mili itu bagus, sekarang ini paling kira-kira dengan panas dan situasi sekarang mungkin hanya 30-40 mm, jadi dibandingkan dengan 100. Jadi memang kondisinya kering, panas dan kering. Tidak ada curah hujan. Asal apa? Ayuh, besar.